yang belakang, ini paling belakang, mohon depan mereka. Enggak sebelakang, semua belakang, nah, mohon depan. Ya. Ayo semua, ibu-ibu yang belakang, mas saya. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يقولون ما لا تفعلون كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أزاب الله قلوبهم فلما زاغوا أزاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim
wa huwa asdaqul qaili. Itu jadi saya. Yakin Mel untuk Mel. Coba menawarkan perspektif laki ketika perempuan itu disebut feminim, ya awalnya feminim kemudian dijadikan isme karena itu ada pengikut. Jadi Pancasila ini bukan sebuah wacana, bukan sebuah teori yang dirumuskan oleh para pemuda, bukan, tapi memang dilihat dari masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka dirumuskan Pancasila itu. Itu sebabnya mengapa Pancasila itu sangat relevan dan sampai sekarang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan. Perempuan memiliki kuota yang pendidikan yang sangat tinggi. Dia mau sampai profesor pun ya silahkan gitu. Nah itu dari semangat sampai ke audiennya seorang Kartini dan yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Nah kemudian saya juga melihat bahwa kontribusi perempuan ini sekarang dari fenomena yang terjadi realnya aja. Z kaki kirinya ke depan.
Tangan cepat gini. Perhatikan gerak kalian. Itu kakinya tuh ke depan. Oh iya. Ah, hadapnya, hadapnya. Tiru. Kanan yang ke depan. Yang kanan yang ke depan. Kanan, kanan, kanan. Yang pakai baju biru, kanan. Kanan. Nah. Udah. Oh, imbung. Keren lu pensil pakai duit. Bisa patah. Buka pakai duit. Itu yang minum. Oke, udah. Di situ, Boy. Woi, siapa yang mau ditendang? Nih, mau lihat. Lalu rusuh. Tahu ya. Awas kalau penetin uno. Hei. Iya. Enggak ya. Tuyul. 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 Itu tuyul.